lalu juga mereka kerjakan di sini, tapi lebih kurang 100 ya yang hadir. Kali ini 256. Jadi saya meningkat, bagus. Nah, kita tahu bahwa nomor satu, UMKM adalah tulang punggung. Sektor real yang akan lari kemana-mana, dan real, dan banyak sekali jenisnya di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa untuk raw materialnya dan mentah, dan juga memiliki sumber manusia yang cukup sebetulnya. Tinggal bagaimana kita memanage sumber daya alam dan memanage sumber daya manusianya agar unggul dan terdidik terlatih, sehingga sumber daya alam raw material menjadi memiliki daya tambah. Yang kedua, UMKM ini akan memproduksi produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri ini harus bisa menguasai market Indonesia sendiri. Jangan sampai dikuasai oleh market dari produsen dari luar negeri. Itu yang pertama. Dengan kita dalam negeri kita kuasai, maka uang beredar di Indonesia. Dan setelah itu mereka kita dorong untuk go public. Oleh karena itu pesan saya tadi kepada teman-teman kepala daerah, bupati, Expo ini bagus, tapi lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM. Mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah, ya. Kemudian yang kedua, perkenalkan mereka dengan permodalan, banking sektor, finance sektor, ya, supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan. Yang ketiga, dorong untuk bisa mendapatkan market dan mereka bisa menjual ke market seperti aplikasi marketplace di LKPP. Itu penting. Tujuannya adalah sesuai yang diarahkan oleh Bapak Presiden untuk memakai produk dalam negeri dan juga memperkuat UMKM yang dibawa oleh Bapak Presiden untuk di KTT G20 di Bali nanti. Ya, tiga unsur itu yang kita lihat, ya kita kemas akhirnya menjadi objek wisata dari segi tiga unsur ini, geologis, geodiversity, dan geoculture-nya. Otomatis perkembangan pariwisata ini menumbuhkan multiple effect, khususnya produk-produk UMKM dari segi kuliner, dari segi souvenir, dan berbagai sektor yang tentunya berdasarkan produk-produk dari potensi yang ada di daerah. Kenapa kita ikut expo yang dilakukan oleh APKASI ini? Karena kita mau bagaimana perekonomian Polewali Mandar setelah pandemi ini bisa pulih kembali dan menjadi baik. Harapan saya ke depan agar masyarakat Polewali Mandar jangan pernah berpikir ada halaman yang tidak punya tanaman yang produktif. Depan itu semua pekarangan rumah, di belakang rumah yang ada tanah yang kosong, ditanamilah. Apakah itu pisang, apakah itu sayur, apakah itu apa. Jadi sehingga semuanya ke depan bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga ini yang kita bawa sekaligus kerajinan-kerajinan yang menjadi unggulan Kabupaten Goa. Ada juga makanan-makanan dan bumbu yang sudah ekspor. Itu juga kita tampilkan ke sini supaya nantinya bisa dilihat apa yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Goa, sehingga kita berharap ke depannya produk-produk ini bisa survive, dan juga kita berharap ke depannya kalau ini terus berkembang karena demand-nya bagus, maka tentu produksinya akan meningkat. Kalau produksinya akan meningkat, maka itu pasti berkontribusi pada pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, sekarang peran pemerintah bagaimana menyiapkan wadahnya
untuk mereka bisa berkembang. Ke depan nanti kita akan konekkan dia dengan perbankan supaya bank juga bisa membantu mereka sehingga produknya ini bisa meningkat.